Ratusan anak-anak PAUD dan TK di Banda Aceh mendengarkan storytelling atau mendongeng bersama PJ Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Aceh, Ayu Chandra Febiola Nazuar di Perpustakaan Wilayah Aceh pada Selasa 16 Agustus 2022. Penyampaian dongeng atau cerita anak pada kegiatan yang mengusung tema menumbuhkan kegemaran membaca pada anak usia dini itu disampaikan langsung oleh pendongeng lokal yang cukup ahli di bidangnya, yaitu Bunda Ani. Kegiatan mendongeng yang digelar untuk anak-anak usia dini ini diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang dimulai dari pukul 10 WIB dan dilaksanakan selama sehari saja. Ayu yang juga istri PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki itu mengatakan budaya membaca menjadi sebuah keharusan dan perlu digalakkan kembali, terutama bagi kalangan orang tua, khususnya ibu yang menjadi madrasah pertama anak. Dengan begitu mereka akan meneladani setiap kegiatan itu dalam kesehariannya, sehingga budaya membaca itu pun akan mengakar dari rumah. Ia menuturkan, dewasa ini berdasarkan amatannya, budaya membaca di kalangan para orang tua masih sangat minim, yang membuat minat baca masih rendah di Aceh. Karenanya, ia menginginkan budaya membaca ini harus terus digelorakan, apalagi komunitas membaca di Aceh relatif banyak. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Ediandra, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi pada anak usia dini melalui storytelling atau mendongeng.